lumayan lah, hari ini kios bensinku laku dua. Semoga aja sebentar lagi ada pelanggan, biar cepat habis. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya udara sangat dingin ya. Tapi aku harus semangat agar dapat penghasilan tambahan. Loh, siapa ini? Wah, kok ada Wak Basir? Jamal, apa kabar? Iya, Wak. Dari mana kok jalan kaki? Ini, tadi sopirku bawa mobil, katanya sih mau ke bengkel dulu. Jadi, aku minta turunin di sini. Oh. Kalian jalan-jalan. Gak taunya ada kamu di sini, Mas. Oh iya, aku buka warung sama kios bensin di sini, Wak. Oh, ya lumayan lah buat penghasilan sehari-hari ya. Iya, oh iya. Kamu lama gak ada kabar. Kayaknya makin ngembang nih. Ya alhamdulillah aku tambah sehat sekarang. Gimana usahanya, lancar? Iya alhamdulillah, sekarang aku memiliki 7 cabang bakso. Ya diantaranya di Kota Bondowoso. Oh, gak nyangka ya Wak sama kamu. Dulu seingat aku sih kamu masih dorong ke sana kemari ya. Alhamdulillah berkat usaha dan doa jadi aku bisa sukses. Kamu jangan sampai meninggalkan sholat ya. Selalu berdoa biar sama-sama sukses. Pastilah, Wak. Oh iya, Wak. Sekarang kamu gak ada acara kan? Gak ada kok. Lagi santai aja. Aku minta tolong boleh? Oh, boleh banget. Emang mau minta tolong apa? Sampean jagain kiosku dong, Wak. Sama warungku. Oh iya, dengan senang hati. Ya, aku mau pulang dulu, Wak. Mau ngasih makan kambing di rumah. Oh iya, gak apa-apa. Biar saya yang jaga di sini. Yaudah, nanti bentar ya, Wak. Iya, iya. 10 menit mungkin, dah. Iya. Yaudah. Semoga nasibnya Mas Jamal seperti aku. Ya, usahanya dari bawah, dirintis dari bawah. Semoga aja tambah sukses. Amin. Aduh, yang. Kenapa ini sepeda? Kok tiba-tiba mati? Iya, kita dorong ya. Kita cari bensin yuk. Gak apa-apa kan? Itu ada kios bensin. Oh iya, yuk. Permisi Mas. Iya. Mau beli bensin? Mau bensin berapa? Satu aja. Iya. Ya Mbak Dimas. Ini kan Basir. Kamu udah lama kerja seperti ini? Iya lama. Udah hampir 1 tahunan. Kok? Bukannya dulu ini, apa dagang bakso itu kan? Iya. Iya dulu aku dagang bakso. Terus bangkrut jadi buka kios kecil kayak gini. Bukannya malah berkembang, malah nurun. Dari kalian dari mana nih? Kok sampai kehabisan bensin gini? Ya, kita dari desa sebelah sini, jalan-jalan. Oh. Oh iya, kalian apa kabar? Lama ya kita gak jumpa. Kalau aku habis lulus S1, ya alhamdulillah sekarang aku jadi pegawai bank. Alhamdulillah ya. Kamu pasti nggak kuliah? Ya aku nggak ada biaya untuk kuliah, jadi ya langsung kerja. Kerjanya ya pun ya kayak gini. Gimana mau kerja mapan seperti kita, om nggak kuliah kayak gini? Iya, mungkin dulu ini waktu dia dagang bakso, baksonya dihabisin semua kali sampai bangkrut. Makanya dia udah sampai berkembang kayak gini badannya. Iya, bangkrutnya tuh karena dihabisin sendiri gitu dagangannya. Enggak kok, usaha bakso aku ya karena persaingan perdagangan. Jadi lebih baik aku buka usaha kecil-kecilan lah. Ya lebih baik aku buka usaha kecil-kecilan kayak gini daripada bersaing sesama tetangga. Gimana kamu mau sukses
sukses. Mungkin pesaingnya lebih menarik gitu. Kamu penampilannya lusuh kayak gini, mana ada yang mau beli? Penampilannya kamu kayak gini, udah gendut, bajunya jelek kayak gitu. Apalagi nih rambutnya aneh banget, tau gak? Iya. Kayak singa gitu. Ngembang, lihat nih rambutmu. Iya, ini aku model zaman sekarang. Kamu ini aneh-aneh aja. Kalian ini udah menikah apa masih pacaran? Ya alhamdulillah kita udah nikah lah. Enggak kayak kamu, paling kamu masih sendiri, iya kan? Enggak laku. Iya, siapa yang mau dengan kamu kayak gini? Udah, baksonya bangkrut sekarang cuma jualan bensin lagi. Iya, aku memang lagi sendiri dan aku masih menutup hati aku karena baru bulan kemarin aku putus sama pacar aku. Jadi ingin sendiri aja sekarang. Ya bener aja sih diputusin, orangmu dari dulu miskin gak pernah berkembang. Berkembang cuma badannya aja. Coba kalau kamu kaya, kan gak kira kayak gitu. Iya, meskipun penampilanmu kayak gini gitu. Astagfirullah, kalian berdua sampai segitunya ya ngehina aku. Padahal ya kerjaku halal, terus aku ya gak ada salah sama kamu. Ini kita cuma ngomong kenyataan aja, biar kamu tuh sadar gitu loh. Ya tapi kan gak harus segitunya juga. Gitu-gitu aku kan juga teman kalian. Niat kita kan baik ya, iya. Biar memotivasi gitu. Biar dia sukses kayak kita-kita. Ya motivasi kan bisa diomongin dengan cara yang baik. Gak harus menghina gitu. Apa iya nanti kalau kalian seperti aku lagi di bawah, mau dihina seperti aku? Kan gak mau. Udah lah ya, mending kita jalan aja ya. Males diceramahin, sok-sokan dari ini. Berapa sih bensinnya? 10.000 aja kok. Nih, kembaliannya ambil kamu ya. Wah ini banyak banget, ini 50.000 loh. Udah. Gak apa-apa, anggap aja sedekah. Anggap sedekah dari kita. Sudah, terima kasih ya. Yang rajin ya kerjanya ya. Cepet kaya ya, beda berjodoh. Rezekinya Mas Jaman lumayan lah, tapi yang gak aku suka kenapa mereka selalu menghina aku. Padahal aku gak pernah berbuat jahat sama mereka. Astagfirullah. Jamal udah. Maaf ya Wak, kelamaan soalnya jemput anak ngaji masih. Oh ya, ini barusan ada yang beli, tapi kembaliannya gak mau dibalikin. Ya, ini tuh rezekinya Mas Jamal. Wah, gimana kalau kita bagi dua aja, Wak? Gak usah kok, sudah cukup. Itu buat Jamal aja. Ya, itu buat uang jajan anaknya. Wah, kalau gitu makasih ya, Wak. Kalau gitu saya balik dulu ya, Mas ya. Oh ya udah, kalau gitu, Wak. Makasih ya. Iya, sampai jumpa lagi ya. Oke, Wak. Yang, ini kan mobil impian kita ya. Iya, yang ada sunroofnya kan? Iya. Punya siapa? Kayaknya nggak ada orangnya. Kita foto-foto yuk. Kapan lagi ya kan ketemu mobil kayak gini? Iya. Jarang-jarang nih kamu nyetir edition. Ayo cepetnya. Ntar ada orangnya lagi. Ganti gaya. Gantian dong. Satu, dua. Selfie. Biar kelihatan sunroofnya. Loh, ada orang. Wah, gimana ini? Loh, si Basir. Ngapain kamu di dalam mobil? Aku lagi nunggu supirku nih. Katanya sih mau beli apa di sana. Aku kira dari tadi siapa foto-foto di depan mobilku. Ternyata kalian berdua. Kamu nunggu supir apa kamu yang supirnya? Jangan ngaku-ngaku. Paling kamu ya? Jadi supir. Ini memang mobilku. Tapi aku dari tadi nungguin supirku. Loh, jangan bercanda. Kamu kan kerja di pom sana. Iya, kios bensin. Kios bensin itu. Kalau yang di kios bensin tadi, aku cuma bantuin temanku.
dia minta jagain soalnya mau jemput istrinya sama anaknya. Tapi kan dia sendiri yang bilang tadi ya. Iya. Ya aku cuma pura-pura aja. Gimana reaksi kalian? Ternyata kalian tuh sama aja seperti dulu, nggak bisa menghormati temannya sendiri. Gimana ini? Tapi aku nggak percaya deh. Mungkin dia ngaku-ngaku. Iya. Mana buktinya kalau ini mobilmu? Ya, kalau memang kalian nggak percaya, ya tunggu aja sampai supirku datang. Mana supirmu? Ya lama. Ya tunggu aja. Nggak usah bohong kayak gitu. Ini supirku. Maaf Pak, telat. Barusan agak ramai tokonya. Oh, ya nggak apa-apa. Tunggu Mas. Ya. Ini siapa? Ini bos aku, Pak. Yang benar ini ya. Bos sampean. Sampean yang punya mobil kali. Enggak, punya bos ini saya cuma jadi supirnya aja. Tapi udah, ini kunci mobilnya. Tolong kamu yang setir ya. Iya, Pak. Gimana ini? Ya udah, gimana? Gimana? Kalian malu sendiri kan? Udah menghina orang secara tidak jelas. Iya, kami berdua minta maaf. Udah menghina kamu. Iya, gak apa-apa kok, santai aja. Meskipun kamu mau gimana, mau menghina aku seperti apa, kamu tetap teman aku. Dan aku ingatkan, jangan ulangi kejadian kayak gini lagi. Kan malu sendiri kalau kayak gini. Apalagi yang kamu hina sekarang temanmu sendiri, ya gak masalah. Asal nanti jangan kamu menghina orang lain, kan malah tambah malu. Udah, aku mau pergi dulu ya, soalnya masih ada urusan. Ya, sekali lagi kami minta maaf ya. Ya, gak apa-apa kok, santai aja. Ya, kalian harus berubah lah atas kejadian ini. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Tolong minggirnya, Dim. Soalnya agak bisa lewat nih. Ayo, Pak.